Baik, terima kasih pada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi rancangan Rampai Pagi dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan Auda, alhamdulillah, saya kongsikan keadaan cuaca saat ini dalam keadaan yang cerah sahaja. Dan mudah-mudahan dengan keadaan cuaca yang cerah ini dapat lagi memberi mood yang baik kepada diri kita ini, kerana kita pun maklum keadaan suasana, cuaca dan sebagainya juga memberi kesan kepada kehidupan kita ini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah ini dapat lagi menceriakan hari Auda dan dapat lagi melancarkan apa juga aktiviti yang Auda rancang pada hari ini. Auda, saya kongsikan satu info semasa pada hari ini 7 Jun 2021 akan diadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang diungkapkan oleh Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong, yang mana acara ini akan bermula pada jam 9 pagi ini bertempat di bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong. Baiklah, itu satu info semasa saya kongsikan terlebih dahulu, dan untuk seterusnya mari kita ikuti tinjauan rakan kita Ernie Sofinah Mustafa melalui bahan rakaman ini. Daerah Tutong yang berkeluasan 1,166 km persegi tidak dinafikan lagi mempunyai tempat riadah yang indah dan masih mengekalkan kehijauannya. Majlis-majlis perundingan mukim dan kampung daerah Tutong juga turut berusaha meneroka tempat-tempat yang sesuai dan berpotensi untuk dijadikan sebagai taman rekreasi. Satu lokasi akan saya kongsikan kali ini yang terletak di Kampung Danau Tutong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, saya berada di Kampung Danau Tutong. Kali ini kita akan kupas cerita ataupun kita ditinjau satu lagi lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai untuk beriadah maupun membuat apa jua bentuk aktiviti maupun memancing ataupun nelayan. Dan ianya dinamakan Taman Rekreasi Kampung Danau Tutong, ya. Dan di sebelah saya ini merupakan Tugu Kampung Danau. Simboliknya pasti ada cerita yang akan kita kongsikan nanti bersama tetamu kita yang akan menemani saya untuk berkunjung ataupun menyaksikan suasana Taman Rekreasi Kampung Danau bersama Haji Aslan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Auda, kita akan bersama Haji Aslan, ya, akan menjelaskan ataupun menceritakan bagaimana perjalanan untuk kita ni dapat menuju ke Taman Rekreasi Kampung Danau. Ya. Jadi di sini adanya papan tanda selamat datang ke Taman Rekreasi Kampung Danau dan turut dimuatkan di sini laluan untuk menuju ke dalam, ya. Ya. Jadi boleh kongsikan ni, Tuan. Jadi bermula di tempat ini adalah Tugu, di mana Tugu ini insyaAllah akan diceritakan nanti, ya. Di Tugu sini kita akan melalui ada tiga laluan kita, iaitu melalui jalan kolam dan menyusur terus ke batu, iaitu di hujung Tanjung. Dan bagi mereka yang tidak sanggup untuk menyusur sana, boleh kembali dengan laluan sejauh 2.6 km. Manakala apabila kita menyusur laluan kolam, batu dan juga pantai, iaitu sekitar persisiran pantai Tanjung dan Kampung Danau ini, dan balik semula ke Tugu, jauh perjalanan iaitu 4.8 km. 4.8 km, ya. Keseluruhan jalan, ya. Betul. Dari Tugu di sini, ya, berpatah balik ke balik Tugu ini. Ya. Itulah order laluan dari Tugu untuk masuk ke Taman Rekreasi Kampung Danau Tutong, keseluruhannya 4.6 km. Jadi Haji Aslan akan menemani saya untuk menyaksikan apa yang ada di sekitar perjalanan untuk masuk ke dalam Taman Rekreasi Kampung Danau. Dari Tugu ini, saya dan kru ditemani oleh Haji Muhammad Haslan menaiki kenderaannya untuk menuju ke satu kawasan yang terdapat kolam-kolam terbiar. Setelah berhenti di jalan laluan kereta, kami memasuki ke kawasan kolam berjalan kaki. Tak disangka, rupa-rupanya terdapat kira-kira 80 kolam yang sudah ditinggalkan di sekitar kawasan ini. Di kawasan ini juga, Ahli Majlis Perundingan Kampung Danau
membuat trek berjalan kaki untuk menuju ke hujung Tanjung Danau. Kami meneruskan perjalanan untuk sampai ke destinasi. Sambil-sambil mendapatkan cerita mengenai tempat ini, saya juga berpeluang melihat tumbuhan liar yang unik yang baru pernah saya lihat. Pokok kelapa juga ada ditanam di kawasan ini untuk kegunaan penghasilan produk kelapa nantinya. Memang sangat sesuai laluan ini digunakan bagi peminat sukan berlari, berjalan kaki atau berbasikal. Uniknya juga, ada tumbuhan yang berbentuk seperti terowong yang condong menutupi bahagian atas dengan semula jadi. Setelah berjalan lebih 1 kilometer, akhirnya kami sampai ke kawasan batu yang dinamakan Taman Rekreasi Kampung Danau. Kedudukannya di hujung Tanjung Danau. Di sini kita boleh melihat kawasan hujung Kuala Tutung, Sungai Tutung dan Sungai Penyatang Danau. Memang sangat memukau pandangan mata dan menghirup udara segar setelah berjalan kaki meredah hutan dan semak di laluan yang dihaskan. Aktiviti memancing dan nelayan juga dapat dilihat dari kawasan ini. Untuk laluan balik ke Lugu, kita juga boleh menggunakan laluan pantai dengan keseluruhan jumlah trek 2.6 km. Permulaan tempat rekreasi ini adalah ilham daripada beberapa orang penduduk kampung yang mana melihat daripada potensi kampung ini yang mempunyai sumber-sumber semula jadi. Jadi kita cuba menerokai dan menjadikan dia sebagai satu taman rekreasi. Bermula pada 8 bulan November 2020, jadi kami membuka taman ini dan pada bulan Disember menyusuri membuat laluan trek iaitu untuk berjalan kaki dan juga beriadah sebagainya. Jadi adalah dilulukan untuk orang ramai untuk hadir di sini untuk sama-sama menikmati ataupun rekreasi ataupun beriadah di kampung ini sambil menyaksikan dan juga menikmati keindahan yang terdapat di kampung ini dan juga adalah dinasihatkan juga kepada orang ramai supaya berhati-hati semasa beriadah dan juga terdapat di sini kita tanda-tanda papan tanda menunjukkan bahawa adanya buaya jadi kami membuat papan tanda supaya orang ramai akan berhati-hati apabila berada di sini. Seperti mana kita lihat pada awal tadi itu tugu di mana ada dibentukkan bakau dan juga pengayuh. Jadi pada asalnya di kampung ini orang-orang dulu mata pencarian mereka adalah sungai dan bakau. Jadi bakau itu adalah dijadikan sebagai sumber mata pencarian itu dengan dibuatkan kayu api. Itulah sumbernya. Kemudian pengayuh dijadikan untuk mereka menyusur perahu, menyusur sungai dengan mengambil mata pencarian yang lain seperti memukat ataupun merambat, memancing dan sebagainya di sepanjang sungai penyatang ini. Itulah dijadikan tugu tersebut sebagai tanda peringatan ataupun ianya membagikan kita tanda bahawa di danau ini asalnya adalah mata pencarian orang kampung adalah bakau dan juga menyusur sungai dengan menggunakan pengayuh. Setentunya masih banyak perancangan ahli Majlis Perundingan Kampung untuk menambah lagi apa jua yang sesuai untuk kegunaan penduduk kampung dan menarik pelancong dari dalam dan luar negara di masa akan datang. Kepada pengunjung yang menggunakan taman rekreasi sama ada beriadah ataupun menikmati suasana pantai dengan membawa ahli keluarga dan rakan supaya akan dapat sama-sama menjaga kebersihan dan membawa balik sampah-sampah buat tempat yang berpatutan supaya taman ini indah selamanya lah. Jadi itulah harapan kami walaupun dibukakan kepada orang ramai tidak had waktu tetapi sama-sama menjaga untuk keindahan di kampung dan juga di negara Brunei Darussalam.